Zoe nggak sih? Zoe, halo. Ya ampun, ketemu si cantik. Hai. Lagi apa sih? Aku lagi lihat-lihat. Lagi lihat-lihat. Lagi nyegerin mata. Udah seger-seger nyegerin mata ya. Mau ngobrol bentar dong sama Zoe, boleh kan? Boleh dong. Gimana? Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat, lagi sibuk apa sih? Sekarang ini karena lagi puasa, aku mau istirahat dulu sambil mau promo series terbaru aku. Wow, series apa tuh? Kayaknya pernah lihat di Instagramnya Zoe. Iya benar, jadi series terbaru aku sebentar lagi mau tayang di aplikasi View, namanya Bidadari Bermata Bening. Wow, selamat. Makin kesini makin banyak ya, kita makin sering lihat Zoe di layar peran. Salah satunya mau di seriesnya Bidadari Bermata Bening dari View ya, yang bakal tayang pada 31 Maret. Dan peran Zoe jadi apa sih? Apa sih yang bedain peran Zoe di sini sama sebelum-sebelumnya? Wah, yang pasti ini yang paling beda sih dari semuanya sih. Di sini aku berperan sebagai Aina Mardea. Di sini dia perempuan berhijab, sangat soleha. Beda banget dari karakter-karakter aku sebelumnya yang mungkin aku berperan sebagai protagonis atau nggak sebagai tomboy gitu. Kalau di sini Aina ini yang lemah lembut, yang ayu gitu. Ayu kemayu ya, bener-bener. Wanita muslimah banget ya. Oh banget. Berarti kita harus nonton dong ini seriesnya. Wajib dong, masa enggak sih? Kan di situ perannya Zoe, boleh kan dikasih dikit spoiler gitu? Coba ya, aku spoiler ya. Jadi di situ Bidadari Bermata Bening the series ini based on novel yang sangat hits dari penulis Habibur Rahman. Kita berusaha untuk novelnya ini, seriesnya ini nggak jauh beda dari novelnya. Tetap ada Ainanya dan tetap ada peran-peran yang lain. Di sini berceritakan tentang Aina yang kehilangan kedua orang tuanya. Dan disitulah dia merintis dalam kehidupan dia yang awalnya dia bercita-citanya pengen menjadi tata boga dan ingin memiliki usaha roti sendiri, meneruskan cita-cita mamanya, tapi ternyata takdir berkata lain. Dia mau nggak mau harus masuk pesantren. Tapi ternyata ada hikmahnya juga dari dia masuk pesantren itu. Seru banget, gak sabar mau nonton pokoknya, apalagi ada Zoe-nya di situ. Nah, kalau untuk layar lebar sendiri gimana nih Zoe? Zoe tertarik gak sih buat main di layar lebar? Pastinya tertarik sih Kak, semoga ada kesempatan di waktu yang dekat. Aku mau santai aja. Tapi udah ada belum sih? Apakah siapa tahu udah bikin ada projectnya gitu apa belum? Mungkin karena aku yang terakhir sinetron, jadi kebetulan pas banget selesai sinetron kemarin, aku langsung ditawarkan untuk Bidadari Bermata Bening ini. Aku langsung ambil, plus karena series tuh lagi naik banget sekarang ya, jadi aku pengen mencoba dan alhamdulillah aku dikasih kesempatan dan tanpa mikir dua kali pun aku langsung ambil, karena aku pikir kapan lagi. Betul, selagi ada kesempatan ambil aja ya kan ya. Nah Zoe ini juga kan masih muda banget, kelahiran 2002 loh ya ampun. Peran terberat, karena Zoe udah lalu lalang nih di layar kaca dan lain sebagainya. Peran terberat yang pernah Zoe jalanin sampai detik ini tuh apa sih? Peran terberat sih kayaknya susah dibandingin ya Kak, karena pasti aku ke depannya pasti akan mendapatkan peran yang lebih berat lagi, yang punya tantangannya masing-masing. Cuma menurut aku karakter Aina ini udah cukup berat sih buat aku. Challenging ya? Iya. Namun sebelumnya juga pernah meranin jadi istri. Siapa sih yang gak tahu sinetronnya Zoe yang sangat terkenal itu? Yes. Dan banyak yang suka loh Zoe jadi istri. Zoe kan masih umur segini, gimana sih mendalami peran jadi seorang istri waktu itu? Lumayan berat sih waktu itu, karena itu waktu itu aku masih 17 tahun. Di situ aku langsung dikasih peran untuk menjadi seorang istri itu, mau nggak mau sih aku lebih kayak nonton-nonton dari sinetron-sinetron yang lain ya, bandingin sama plus teman-teman di sekitar aku juga mereka pernah memerankan seorang istri, jadi aku lebih contohin dari mereka dan juga lebih mendalami dari karakternya gimana, backgroundnya, situ-situ, jadi kayak seiringnya waktu aja. Oh gitu, berarti gak ada kesulitan ya? Karena kelihatan banget di situ Zoe udah mateng banget gitu, peranin jadi seorang istrinya padahal di umur 17 tahun. Kayaknya kalau enaknya sinetron itu sih Kak, jadi kayak bisa seiringnya waktu gitu loh, kita bisa beradaptasi gitu. Dan lingkungan juga ngedukung banget ya. Iya, benar. Tapi Zoe pernah gak sih ada kepikiran buat
peran antagonis, ngambil peran antagonis? Aduh, pengen banget aku kalau dikasih kesempatan pasti aku ambil. Udah pernah belum sih tadi sebelumnya? Sebelumnya paling aku antagonis itu di FTV aja sih kak. Itu FTV kan karena syutingnya cuma 3-4 hari, tapi itu udah seru banget sih buat aku sih. Tapi udah lumayan lama. Karena emang mukanya Zoe ini dewi banget ya. Kayaknya gak cocok gitu, kayaknya muka antagonis. Coba dong kasih lihat muka Jutaki kayak gimana sih. Aduh, gimana nih lo lagi ketawa begini. Muka galak ya. Banyak yang bilang kalau muka aku terlalu kecil buat antagonis. Padahal aslinya mah galak kak. Ah gitu, aslinya galak. Aslinya galak, coba tanya mama. Aduh, kita tanya mamanya di sini. By the way, baca-baca juga Zoe Abbas ini mulai terjun ke dunia peran awal mulainya jadi cameo, jadi figuran ya? Yes, benar banget. Itu gimana ceritanya? Siapa tahu nih banyak juga di luar sana yang mau ngambil jadi aktris segala macam, mulai dari dunia peran, dari figuran, dan sekarang udah dapat pemeran utama. Itu gimana perjalanannya Zoe? Jadi semuanya berawal, aku ini sebenarnya anak iklan. Aku anak iklan itu selama 2 tahun. Dan aku awalnya agak kekeh, aku gak mau, aku mau stay di iklan aja karena pengen fokus sekolah. Sampai akhirnya aku ditawarin cameo, karena kebetulan cameo-nya waktu itu cuma sekitar 2 scene, jadi gak ada dialog, so it's not that hard, kita hanya bisa ekspresi. Tapi aku dari situ, karena aku di lokasinya lumayan, ya aku dari pagi sampai malam, aku ingat banget tuh, itu lagi puasa. Dan aku ngeliat lah proses syutingnya kayak gimana, aktor dan aktrisnya waktu itu seperti apa. Dan dari situ aku kayak, aku jadi klik aja gitu di kepala aku, kayak aku pengen juga ya gitu. Kayaknya kalau aku belajar dan mumpung aku masih muda, gak ada salahnya sih gitu. Akhirnya terjunlah ke dunia peran ini. Senang? Alhamdulillah sejauh ini seneng ya kak. Yang paling bikin kayak aduh capek banget, stres, gak mau lagi gitu, pernah gak? Pernah ada masa sih kak. Itu? Pernah, waktu sinetron kemarin sih, itu bener-bener titik terjenuh banget sih buat aku. Karena 2 tahun non-stop syuting bener-bener setiap hari, 2 tahun. 2 tahun tetap non-stop. Memerankan peran yang sama. Padahal sebelumnya kan aku syutingnya paling lama 2 bulan, habis itu langsung refresh lagi. Dan kayaknya buat anak muda kayak aku kayaknya agak susah ya untuk stuck in one thing kayak, karena kita pengennya tuh selalu keep going gitu. Bener, apalagi masih masa peralihan dari remaja. Yes, ya. Bener banget. Berapa lama sih waktu itu dari jadi cameo sampai kedapat pemeran utama itu berapa lama? Prosesnya sih nggak lama tapi nggak cepet juga ya kak. Aku pertama kali cameo itu 2015 akhir. Di situ akhirnya aku coba. Di situ aku malah awalnya sih aku nggak dapet, cuman aku malah lebih belajar waktu casting, karena waktu casting kan kita dikasih beberapa karakter dan juga dialognya nggak panjang, tapi aku malah lebih belajar tuh dari situ. Awalnya aku dapet cameo lagi di FTV, di situ aku berdialog, nah dari situ aku mulai belajar lagi. Akhirnya aku dapet sinetron walaupun perannya kecil, tapi dari situ aku lebih belajar dari orang-orang di sekitar aku sih kak. Dapat energinya ya. Ya benar banget. Ada kayak kemauan buat maju terus. Yes. Betul banget. Nah, Zoe, kan semua ini nggak instan ya. Mau nanya tentang support system Zoe. Selama ini yang paling banget ngedukung Zoe sampai di titik ini siapa? Pastinya keluarga aku sih. Adik aku, abang aku, sama mama. Keluarga number one ya. Yes. Kalau ayang gimana? Ayang mah memang wajib support dong. Aduh, ayangnya yang mana ini? Bener gak sih sama yang itu, yang pangeran Bali itu? Masa sih? Emang sudah terkonfirmasi? Nah itu ya, kita konfirmasi di sini. Apakah bener? Wah, yang penting saling support. Ya, itu yang paling penting. Ya, walaupun projectnya berbeda, wajib saling support. Kan betul. Sama-sama merintis. Sama-sama merintis di dunia entertainment. Berarti yes, secara tidak langsung, apakah benar? Tidak langsung loh. Tapi nanti dari kemarin yang buku harian seorang istri itu kan banyak banget shippernya ya. Dewanana, kayak ya, gitu kan. Ada kebeban gak sih? Karena kan kalau misalkan ini benar terkonfirmasi ya, kayak cross pasangan gitu in real life. Masa sih kak? Ada gak sih shipper-shipper yang ngeganggu kamu gitu? Harusnya nanti
ada sama dewa aja nyampe asli ya, kayak gitu. Ada-ada aja sih Kak, tapi at the end of the day aku juga pasti aku enggak mungkin salahin mereka karena apa yang mereka tonton itu yang mereka tahu kan. Ya, karena balik lagi mereka tidak tahu kehidupan pribadi kita itu seperti apa. Jadi ya kita enggak bisa salahin juga. Risih sih pasti, tapi ya semua orang punya cara sendiri aja cara ngatasinnya. Benar, tapi poinnya berarti kalian berhasil ya. Di sinetron itu kalian berhasil membangun image kayak wah udah mau nikah beneran nih. Alhamdulillah. Kalau begitu. Kami ada yang mau disampaikan gak sih? Siapa tahu kan namanya manusia itu ada titik kayak udah sih gitu. Ada yang mau disampaikan gak buat shipper-shipper yang suka jail nyampe ke komen sosial media kamu gitu. Kayak kan harus bedain real life sama syuting ya. Yeah. Apalagi di Indonesia ini kalau shipper tuh misalkan dapat project baru. Ah bagus nih mereka berdua cocok nih. Ya aku sih ambilnya gini ya, kalau beneran mereka adalah Zooeyverse aku, itu nama panggilan fans aku, Zooeyverse aku, dan benar-benar pure pengen ngedukung karya-karya aku, pasti mereka nggak akan melihat kanan kiri gitu loh. Dan untuk shipper-shipper ya aku pasti mewajarkan mereka, tapi ya jangan berlebihan juga karena balik lagi apa yang kalian tonton itu hanya sebatas lewat TV dan itu kerjaan, itu job desk kita, dan apa yang kita posting di social media pun mungkin apa yang kita posting di social media itu mungkin itu hanya 5% dari kehidupan kita. Benar-benar setiap orang punya karakter dan pribadinya masing-masing, jadi kayak who are we to judge sih. Betul, ini gak berlaku buat Zoe aja, tapi buat yang lain-lain, artis-artis lain juga yang suka di shipper-shipper. Kalau mereka juga punya kehidupan sendiri dan punya hak untuk memilih kehidupannya sendiri. Betul. Terakhir nih, harapan tertinggi Zoe dan harapan terdekat Zoe di dunia entertain ini. Harapan sih pastinya untuk menjadi lebih baik lagi, bisa belajar terus, dan bisa naik terus. Udah, itu aja keinginan aku. Terdekat, adakah kayak 2023 aku harus bisa ini atau itu gitu? Aku 2023 sih, aku memang resolusi aku dari awal pengen fokus aja sama diri sendiri. Karena 2 tahun terakhir aku sangat kehilangan itu. 2 tahun terakhir sibuk streaming ya? Jadi sekarang lagi menolak sinetron kah atau gimana? Oh enggak juga sih. Kalau misalnya ditawarin, hayu hajar. Tapi untuk tahun ini sih pengen lebih ke perbaiki diri, introspeksi diri, dan juga mental health. Betul. Dan banyakin traveling karena Zoe hobinya traveling, bener? Traveling, betul. Adakah rencana terdekat mau traveling kemana? Aduh, mungkin kita lewatin dulu ya lebaran ini ya. Kita lihat. Aku, keluarga aku lumayan impulsif. Jadi yang kita tiba-tiba, oke kita berangkat besok, ayo. Emang keluarga suka traveling ya, udah nanti. Oke, thank you Zoe. Semoga semua harapannya, seriesnya semua berjalan lancar, sukses terus ya. Amin. Sampai ketemu lagi.